Semoga pernikahannya lancar dan lanjut sampai kaki tua. Mas, bisa diceritakan ini awal mula ide menggambar mural pasangan Mas Kaesang dan Mbak Erina ini seperti apa? Oh ya, awal mulanya karena tokonya ini kan awal dulunya apa kayak toko pakaian buat pengantin gitu. Nah, tadi kan kemarin ada acara Solo Solo suruh menggambar yang samping ini kan bentuknya apa pengantin ya. Terus yang samping kan biar ada apa ya kesinambungan, disuruh gambar Kaesang sama calon istrinya. Kan berhubung juga Kaesang juga bentar lagi mau menikah. Jadi saya apa kayak muralnya ini buat kado buat Kaesang gitu. Buat kado pernikahan. Digambar sejak apa berapa hari, Mas? Gambar sejak 4 hari lalu. 4 hari berarti. Iya. Berapa orang? Untuk yang gambar 3 orang. Mas, ada makna atau filosofi khusus nggak sih, Mas, untuk gambaran ini sendiri? Kalau filosofi mungkin kebanyakan kalau apa ya, udah diterima aja buat masyarakat juga. Kalau ini kenapa pakai itu? Warna hitam kepesak atau apa ya? Pakaian Jawa. Pakaian Jawa. Kenapa itu? Aduh, kebetulan kan ini tokonya kan pakaian Jawa juga buat manten-manten gitu. Requestnya juga dulu kan yang dulu pintanya juga ada pakaian Jawa. Pakaian Jawanya itu pakai pakaian Jawa. Lalu mau dipasangkan di Kaesang sama calon manten, calon suaminya, istrinya. Disuruh pakai pakaian Jawa, kan kebetulan juga mau nikah juga. Kalau idenya sendiri dari siapa, Mas? Idenya sendiri ada yang request, Pak. Request dari murahnya sendiri atau dari pihak Solo Solo juga? Solo Solo. Ya. Zoom. Kayak gini Kaesangnya. Kurang bodoh.